Assalamualaikum kawan-kawan. Bertemu lagi dengan Kak Rimak di sini. Hari ini akak ke Ion sebab anak akak ada program pendidikan khas integrasi kat sini. Tapi anak akak ada permintaan. Dia tak nak gambar dia disiarkan. Dia cakap privacy katanya. Jadi akak tunaikan permintaannya. Akak tidak siarkan gambar dia atas permintaannya sendiri. Jadi akak kena menghormati permintaan anak akak tu. Banyak yang dijual di sini. Ada roti, ada kek, ada kek lagi. Banyak juga kek, jenis kek kat sini. Kek coklat, kek carrot, ice cream, ada kos tangan. Macam-macam ada. Di samping tu ada jual juga hasil daripada kebun. Jadi akak beli pisang, pisang muda. Akak nak buat kari pisang tumis darat. Alhamdulillah dah sampai rumah. Akak nak masak kari pisang tumis darat. Akak menggunakan pisang muda. Dan nak goreng ikan masin juga nanti. Akak menggunakan kelapa fresh. Akak tak nak guna santan kotak. Nanti akak rasa macam kurang sedap. Jadi akak nak buat santan perahan sendiri. Ni akak masukkan garam. Sebab tak nak pisang tu hitam. Sambil kupas-kupas tu, akak fikirlah nanti akak nak buat apa ya dengan kelapa tu. Akak ingat nak asingkan sebelah untuk buat sambal kelapa dan sebelah lagi untuk akak buat perahan di dalam kari akak nanti. Okey, dah siap pun pisang yang akak kupik. Masukkan ke dalam periuk. Masukkan ikan bilis. Masukkan serbuk kari. Akak menggunakan dalam 2.5 sudu lah, ikut pada pisang kan. Pisang pun agak banyak juga tu. Satu sikat. Jadi akak nak buat kuah dia lebih pekat sikit. Akak tambahkan air. Kemudian pasangkan api. Air tu kita agak-agak banyak mana kita nak kuah lah. Kalau kita nak kuah lebih, kita boleh letakkan lebih air. Kemudian kita tutup. Dan biarkan dia sampai dia melegak. Kemudian kita tambahkan garam sikit. Kemudian masukkan kube pati ikan bilis. Kacau-kacau dan tutup lagi. Kemudian akak peras santan. Okey, dah dapat banyak ni. Jom masukkan santan. Masukkan santan ikut kepekatan yang kita suka. Kacau-kacau. Tambahkan sekeping asam keping. Sikit je, jangan banyak sangat. Nanti masam tak sedap. Agak-agak je, sikit je. Kemudian akak buat tumis darat. Mula-mula masukkan halba campur. Kacau-kacau. Dan kemudian masukkan bawang merah, bawang putih halia. Kacau lagi sampai dia garing. Kemudian masukkan cili kering. Dan juga daun kari. Tapi cili kering tu jangan sampai hangus ya. Nanti hangit tak sedap. Macam ni. Kemudian tuangkan ke dalam periuk kari pisang kita tadi. Dah siap. Sedap korang. Korang patut cuba resipi ni. Kari pisang tumis darat. Sedap sangat. Tapi korang jangan letakkan garam lebih kalau korang nak makan dengan ikan masin. Untuk balancekan rasa masin tu, kurangkan masin di dalam kari ni. Dan kemudian makan dengan ikan masin. Sedap sangat. Ni akak buat sambal kelapa untuk makan dengan ulam-ulaman tadi. Bahan-bahan nak buat sambal ni, sambal kelapa, cili api, udang kering, belacan, garam, gula, aji sikit dan air asam jawa. Blender semua tu, kemudian curahkan di atas kelapa parut ni. Dan potongan hirisan bawang besar. Ni akak tambahkan garam sebab dalam sambal akak tadi tak cukup garam. Alhamdulillah dah siap sambal kelapa untuk makan dengan ulam-ulaman nanti.
Senang je korang. Korang patut cuba sebab sedap sangat. Ha, dah siap. Kari pisang tumis darat. Sambal belacan dengan ikan sepat kering. Ada ulam-ulam dan juga sambal kelapa. Okey korang, bye. Assalamualaikum.